Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan Penguasa Bumi, Langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah hari yang paling mahal di dunia supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan Penguasa Alam Semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ke NKH episode ke-19 ya, yaitu ngaji kenyataan hidup. Kita ngaji kelakuan, apa yang terjadi, yang terlihat di sekitar kita, baik itu tentang psikologi manusia, tentang kelakuan manusia, baik yang tentunya mulia dan juga buruk, yang menjadi contoh untuk kita, lakukan kalau dia baik, hindari kalau dia buruk, dan hampir semua kelakuan itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis ya. Nah, yang judulnya pada kesempatan kali ini, manusia tidak hanya makhluk logika, tapi juga makhluk perasaan. Nah, tentunya kalau dalam alam bawah sadar ya, teman-teman bisa lihat, itu manusia itu dominan alam bawah sadarnya, 88% alam bawah sadar, 12% itu alam sadar. Alam sadar itu yaitu logis ya, sangat logika, analitik, seperti meriset, mencari tahu. Dan kalau alam bawah sadar itu seperti relaksasi ya, Anda merenung tentunya dalam frekuensi theta, baik itu sholat, ibadah, dan menyangkut perasaan Anda. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang kadang Anda lihat, kok orang itu kuliah ekonomi, tapi kok kehidupannya, ekonominya tidak maju-maju. Ada orang kuliah sampai S1 mengambil bisnis, tapi kok dia malah selalu gagal dalam usahanya. Ada orang yang lulusan SD tapi menjadi kaya, hebat mengatur keuangannya, dan menjadi sukses. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Padahal mereka kuliah, nalar dan logisnya itu canggih. Nah, jawabannya adalah kebanyakan orang yang lebih maju dalam keduniawiannya itu lebih dominan 12% yang saya bilang tadi, alam sadar ataukah logisnya. Nah, mana buktinya dominan alam tidak sadar di kehidupan ini? Ada seperti contoh ya, di Amerika dia membuat kue dengan dua bentuk berbeda saja, tapi bahannya sama. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk jantung. Yang bulat itu dikasih harga murah, dan yang jantung itu dikasih harga sangat mahal, ya. Sehingga disuruh uji ke 50 sampai 100 orang. Nah, dengan bahan yang sama, komposisi yang sama, ketika itu murah, dia mengatakan si yang mencoba ini rasa kejunya kurang enak, dia tepungnya terlalu keras dan sebagainya. Nah, setelah dicoba yang mahal ya, katanya kejunya lebih enak, tepungnya lebih lembut, dan rasanya itu begitu menakjubkan. Nah, kenapa bisa rasanya berbeda? Nah, itulah yang disebut alam bawah sadar. Udah takjub dengan mahalnya duluan, dan setelah dikasih tahu ke orang-orang yang menguji kuenya, ternyata mereka bengong ya. Tentunya kadang-kadang, bahkan sering, perasaan itu lebih tinggi daripada logika ya. Misalnya bagaimana? Misalnya Anda punya tetangga beli TV terbaru ya, OLED, besar banget. Nah, karena Anda ingin seperti mereka ya, ada rasa keirian, padahal tabungan Anda pas-pasan, karena perasaan merasa Anda tersaingi ataukah merasa ingin juga pengen punya seperti itu, maka logika Anda lebih rendah dibandingkan perasaan Anda. Sehingga Anda tidak menghitung-hitung keuangan Anda, Anda tidak mengecek untuk keperluan selanjutnya. Langsung karena perasaan tadi, Anda membeli langsung seperti tetangga Anda. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, ketika orang banyak bermain alam bawah sadarnya, biasanya dalam kemajuan ekonomi itu agak kurang. Ada yang sukses tapi tidak sesukses orang yang dominan analitik logisnya, dan
alam kesadarannya yang 12%. Kalau Anda analitik, kritis, dan logis, maka Anda akan melihat kebutuhan-kebutuhan Anda, program masa depan Anda. Nah, itu yang membuat Anda menahan untuk tidak mengikuti tetangga Anda. Nah, kebanyakan itu yang terjadi, yang membuat tabungan Anda habis, ya. Apakah mereka tidak masuk akal? Mereka itu masuk akal meskipun dia kuliah, tapi kadang-kadang perasaannya jauh lebih tinggi dibandingkan logikanya. Misalnya karena Anda melihat teman-teman Anda nongkrong ya, 10 orang, tapi karena Anda nggak enak melihat mereka bengang-bengong, sedangkan Anda punya tabungan sisa itu-itu saja, karena perasaan itu Anda menraktir semua teman Anda dengan duit Anda, pada akhirnya habislah duit tersebut. Nah, itu maksudnya perasaan lebih tinggi dibandingkan logis Anda. Nah, semua manusia seperti itu ya. Tinggal Anda mampu mengontrol sebaik-baiknya. Mana saatnya menggunakan perasaan, mana saatnya menggunakan logis Anda. Sebenarnya sangat banyak contoh ya. Makanya yang saya bilang ibarat motor, alam sadarnya itu, fungsi motor itu untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain. Kalau secara kualitas yang harga 15 juta saja udah kualitas ya. Kok orang ada yang pakai Ninja, ada pakai Ducati dan sebagainya ya. Nah, itu karena alam bawah sadar, karena fungsinya adalah untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain. Sama seperti baju, kenapa harus loreng, harus hitam, harus merah, padahal fungsinya untuk menutupi badan ya. Ataukah jam, kenapa orang harus beli harga sekian triliun, ataukah miliar, padahal yang 1 juta saja sudah berkualitas. Ya, karena alam bawah sadar tadi, karena manusia itu makhluk perasaan juga. Dia ingin bahwa jam yang limited edition hanya ada 5 di dunia, saya juga memiliki. Nah, saya itu kaya super. Nah, perasaan itulah yang kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan logika. Sehingga ini yang sangat penting bagaimana membuat hidup Anda jauh lebih maju. Nah, kalau Anda mampu lebih dominan untuk ke analitis, kritis, dan logis Anda, maka Anda akan mampu untuk mengatur keuangan Anda untuk bagaimana membeli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan itu dibeli meskipun duitnya nggak ada, karena saat itu mereka ataukah manusia tersebut menjadi makhluk perasaan. Ada positif negatifnya ya. Positifnya, Anda memiliki daya empati yang tinggi. Negatifnya, logika Anda dikalahkan sehingga money management keuangan Anda jadi hancur, tabungan Anda habis ya. Karena Tuhan pun menyuruh kita untuk bersedekah atau berbagi itu sesuai kemampuan kita. Jangan dipaksakan bahkan sampai anak istri Anda tidak makan. Nah, itu yang salah demi perasaan tersebut. Nah, kalau logika yang dominan ya, itu negatifnya cuek kepada orang lain, tidak peduli orang susah ataukah orang yang membutuhkan, ataukah bahkan jadinya pelit kalau terlalu logis ya. Nah, itu akan jadinya pelit karena akan dominan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri ya. Nah, tapi positifnya money management-nya bagus, berbisnisnya bagus ya, mengembangkan bisnisnya bagus, sehingga dalam kehidupan ini harus diseimbangkan ya, supaya tidak menjadi pelit ataukah terlalu cuek, dan tentunya juga tidak terlalu boros dan tidak terlalu sedikit-sedikit main perasaan dan menghabiskan duit untuk anak istri Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi pesan pada NKH episode 9 ini, logis dan perasaan kita, kita harus seimbangkan ya. Ini hal yang sering terjadi di kehidupan ini, terutama kalau Anda lihat orang pacaran itu ya, itu banyak hal-hal yang tidak logis yang dilakukan karena lebih tinggi dia punya perasaan dibandingkan logikanya. Nah, seperti itu video singkat pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah ya. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Product menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek.
harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858-1688-0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.